Dan cikgu cuma diberi masa 1 jam sahaja ya, untuk berkongsi sedikit ilmu yang cikgu ada dengan kamu. Okey, jadi karangan bahasa Melayu bahagian A, bahagian B. Okey, seperti yang kita tahu, karangan ya. Okey, karangan terdiri daripada dua jenis, karangan berformat, karangan tidak berformat. Tetapi tahun ni kalau kita tengok, karangan berformat dan tidak berformat ni sekarang ni lebih tertumpu kepada bahagian A. Dan setakat pengalaman cikgu lah ya, yeah, ataupun mungkin kamu dah buat analisis ya, yeah, tidak banyak soalan berformat yang ditanya. Okey, dan kamu pula untuk format baru dah masuk beberapa format resume, email, ya, biodata. Ya, kalau kamu tengok surat rasmi, surat tidak rasmi, syarahan ceramah ni yang biasalah. Ya, dan surat rasmi, surat tidak rasmi tu rasanya dah lebih 10 tahun tak pernah keluar dalam soalan SPM. Okey. Mungkin dah tidak relevan lah dengan zaman sekarang ni, orang lebih banyak guna guna apa? Email kan? Yeah? Dan format yang famous macam rencana ke, laporan, itu biasa keluar ya. Kemudian tidak berformat, biasalah jelaskan, bincangkan. Tapi yang cikgu nak tegaskan hari ini, bagaimana kamu nak memahami kehendak soalan ya, kerana kalau ikut format baru ni silap tackle soalan, kamu tidak layak diberi markah cemerlang. Itu yang penting ya, dan cikgu ada serta kaedaran, nanti kita cuba tengok okey bentuk-bentuk soalan SPM. Okey, untuk karangan bahagian A ya. Beberapa bahan rangsangan diberikan, mungkin satu, mungkin dua, mungkin tiga, dan masa yang dicadangkan 30 minit. Yang ini cikgu nak tegaskan, pembahagian masa tu sangat penting ya. Walaupun tidak ada loceng dalam dewan peperiksaan yang menyatakan kamu kena berhenti selepas 30 minit, tapi kamu sendiri kena pandai membahagikan masa. Ini sangat penting ya. Panjang karangan 150 hingga 200 patah perkataan. Boleh tulis lebih tak? Okey. Tahun lepas LPM bagi 10-10. Maknanya paling kurang 140. Paling tinggi 210. Calon yang tulis 211 tidak layak cemerlang. Hanya kepujian sahaja. Okey. Kalau kurang 140, maksimum memuaskan sahaja. Memuaskan ni markah dia sampai mana? Ya, sampai 19 sahaja. Okey. Dan markah yang diperuntukkan 30 markah. Okey, bentuk soalan setakat ni yang ditanya dalam SPM hanya diberi gambar rajah sahaja ya. Okey, yang penting kenal pasti tema atau tugasan yang diberi. Okey, kita ada tema, kita ada tugasan. Ada beza tak tema dengan tugasan? Apa beza dia? Tema tu dalam arahan soalan tu, dia dah dia tak nyatakan apa yang dia nak. Betul? Kan? Itu tema. Dia cuma bagi macam tajuk saja.
tidak ada arahan langkah-langkah ke, kesan-kesan ke. Itu beza. Ya, tahun lepas yang kita ada dua kali peperiksaan kan, SPM. Sekali dia keluar tema, sekali tugasan. Okey. Perlu meneliti dan menggunakan semua bahan yang diberikan. Yang ini anak-anak kena ambil perhatian. Sentuh semua bahan. Adakah sentuh semua bahan tu maksudnya kena ada isi? Macam mana? Sentuh semua bahan. Okey, sentuh semua bahan. Bahan tidak semestinya kamu jadikan isi. Okey, bahan itu mungkin kamu boleh jadikan dia pengenalan. Boleh jadikan contoh. Boleh jadi isi, boleh jadi kesimpulan. Yang penting setiap bahan tu kamu sentuh. Jelas? Okey. Kemudian bahan rangsangan mungkin terdiri daripada dua atau tiga bahan, sama ada petikan, grafik, puisi, gambar, iklan atau lain-lain. Perlu memahami tugasan soalan yang diberi, kata kunci ya. Petikan di atas. Calon perlu rujuk petikan yang diberikan. Okey, selain calon perlu beri isi luar daripada bahan. Okey, sebagai respon, calon perlu cari isi lain atau isi luar sebahagian daripada isi yang diberikan plus isi lain atau isi luar. Okey, tidak dibenarkan menulis lebih daripada 20 patah perkataan. Cikgu dah sertakan dalam handout yang cikgu dah bagi. Cikgu harap kamu ada ya. Faham betul-betul ni. Perkataan-perkataan yang dikira sebagai satu perkataan ni penting kerana kamu kena kira. Okey, kamu kena kira kerana pemeriksa kira. Okey, pemeriksa kira even karangan B dia kira. Jangan kamu buat andaian pemeriksa tak kira sebab panjang kan. Pemeriksa kira ya. Tahun lepas ada calon yang cikgu rasa dia cemerlang lah kot. Tapi dia tak layak cemerlang sebab dia tulis sampai 700 patah perkataan. Ya. Yeah. Kita kira sampai 510 dan kita palangkan. Okey, kita tak baca. Serius ya? Ini serius. Sebab ini arahan soalan. Kita kena fair kepada semua calon. Seronoklah orang kata tak lebih 500 dan tulis sampai 700. Mestilah mantap isi dia. Betul? Huraian ni mantap kan? Berbeza kita ni yang berusaha nak cukupkan jumlah perkataan dengan isi dan huraian yang mantap. Kita kena bersifat adil lah. Jadi memang kena jaga ni. Eh, nama khas ini biasa kan? Peribahasa. Okey, tulislah banyak mana pun dikira satu. Puisi. Eh, kalau kamu bagi dua tiga rangkap pun dikira satu. Okey. Maksud Al-Quran, hadis, kata-kata tokoh, alamat, kalau surat ya. Tarikh, tajuk, angka, penanda wacana. Penanda wacana ni, kalau pegawai pembina dekat LPM tu dia sangat suka. Bukan dia sangat suka, dia tak suka kamu guna hal ini kerana. Dia tidak terima. Kamu mesti bagi yang penuh. Hal ini dikatakan demikian kerana ya, cikgu tak berani nak terang pasal tata bahasa kenapa hal ini dikatakan demikian kerana yang diterima sebab cikgu tak mahir sangatlah dalam tata bahasa-bahasa Melayu ni. Ya, sebab bidang cikgu pun sebenarnya bukan bahasa Melayu pun. Okey, tapi cikgu nak nyatakan bahawa
pegawai pembina di LPM, dia nak yang itu. Dia tidak terima hal ini kerana hal ini dikatakan demikian, hal ini dikatakan kerana mesti penuh. Jangan risau kerana itu hanya dikira satu perkataan. Ya, walaupun dia banyak kan, dikira satu saja, jangan risau. Jadi boleh digunakan bila kita nak mengembangkan isi kita tu. Kan? Mula-mula kita bagi ayat fakta dia. Lepas tu nak bagi ayat huraian dia. Jadi biasanya kita gunakan penanda wacana yang macam tu lah. Ya? Untuk kita memulakan huraian. Okey, dan juga kata sendi tu. Okey. Apa saya dia gede-gede, dia bersejuk, cikgu bersejuk kan? Okey, calon yang menulis melebihi 210 perkataan maksimum peringkat kepujian. Okey, dan calon yang menulis kurang daripada 140 patah perkataan maksimum peringkat memuaskan. Okay, yang ini cikgu nak beri penegasan sebab cikgu dapati banyak calon yang tidak mematuhi arahan ni tahun lepas. Dan itu menjadi penyebab mereka tak dapat cemerlang untuk kertas satu. Okey, okay, ini contoh lah. Jelas tak yang belakang? Okey. Maklumat di bawah berkaitan dengan amalan membaca. Huraikan pendapat anda tentang amalan membaca. Yang ini tema ke tugasan? Tema kan, dia bagi amalan membaca tu. Dia tak minta kepentingan membaca tu. Jadi kamu kena analisis gambar ni. Okey, dia ada bahan 1, 2, 3. Okey, cikgu bagi masa 2 minit, cuba baca. Nampak tak? Okey, cuba baca. Nanti cikgu tanya apa yang dia bagi dalam ni. Okey. Tengok pantun. Pantun ni. Yang pertama tu. Mekar angsana pandang tak jemu, bunganya luruh ke dalam raga. Buku laksana lantaran ilmu, dasarnya penuh mutiara berharga. Anak muda pulang ke desa, ibu dan ayah lama menanti. Warga membaca tak buang masa, kutuk tanah teman sejati. Okey, apa yang ada dalam dua rangkap pantun? Kita tengok yang bawah tu kan, dua baris terakhir kan. Okey, dia cerita tentang apa tu? Buku laksana lantaran ilmu, dasarnya penuh mutiara berharga. Apa tu? Faedah. Faedah ilmu tu lah kan, maknanya membaca buku lah, faedah membaca. Kemudian warga membaca tak buang masa, kutuk tanah teman sejati. Apa dia kutuk tanah? Ya, SYF ni. Hari tu dah ada cikgu bagi ceramah. Tak ingat. Tak tahu nak katalah. Kutuk tanah tu apa? Siapa tahu, ambil tangan. Kutuk tanah. SYF. Buat malu cikgu buat SYF. Kutuk tanah tu perpustakaan. Pusat sumber sekarang ni. Okey? Maknanya membaca, orang yang minat membaca tu dia takkan buang masa ya. Dan perpustakaan menjadi teman sejati. Okey, semua pihak haruslah berganding bahu untuk memupuk minat membaca dalam diri masyarakat dan tidak melepaskan tanggungjawab itu kepada pihak kerajaan semata-mata. Sebagai rakyat Malaysia pula, kita seharusnya turut mempunyai inisiatif dalam mengubah diri bagi memupuk minat membaca dalam diri kita sendiri. Okey, bahan 2. Apa yang cuba disampaikan?
usaha kan, ya, mempunyai semua pihak memupuk minat membaca, kemudian rakyat Malaysia mempunyai inisiatif mengubah diri. Yang bawah tu tak berapa jelas sangatlah. Ya, di sini kajian interim tabiat membaca. Sebenarnya kalau kamu tengok data-data ni, kamu boleh jadikan bahan untuk bahagian pengenalan. Ya, ataupun kamu boleh bagi contoh. Ya, itu yang kita kata sentuh semua bahan. Okey? Ha, tapi tak perlulah nak nyatakan semua data tu, nak bagi semua data tu dalam karangan, tak perlu. Ya, cuma kamu kena sentuh bahan. Jelas tak? Okey. Ha, semua ni dah cemerlang kan? Okey, kita tengok contoh ni lagi satu, lepas tu kita masuk bahagian B. Lihat gambar di bawah dengan teliti, huraikan pendapat anda sebab-sebab berlakunya pencemaran sungai dan langkah-langkah mengatasinya. Okey, yang ini ialah tugasan. Dah jelas dah. Okey. Pembuangan sampah sorak, pembuangan sisa, kegiatan pembalakan, ya. Yang itulah kita dah tulis. Gambar ni cuma sebagai rangsangan je lah, ya, untuk kita bagi contoh. Eh? Okey, panjang bahagian B, ya, panjang karangan 350 hingga 500 patah perkataan. Ini pun sama juga, ya. Jangan tulis kurang daripada 340 ataupun lebih 510. Okey, kalau kamu rasa tak yakin, kamu jangan tulis sampai lebih tu. Sebab ini tahun lepas, tahun ni kita tak tahu lagi. Okey, tahun lepas pihak lembaga membenarkan sehingga 510. Okey, tahun ni kita tak tahu lagi lah. Ya. Kemudian karangan umum ada 4 soalan pilihan. Pilih satu sahaja. Ya, markah 70 markah, masa 90 minit. Okey, 70 markah. Agak-agak lembaga nak bagi tak markah tu 70 kat kamu? Kalau layak kita bagi. Kalau layak kita bagi, ya. Kalau dulu karangan format lama, karangan B ni 100 markah, kan? Dia orang tak bagi 100. Paling tinggi cikgu pernah jumpa 96 per 100. Tapi untuk format baru ni, calon yang layak kita bagi 70. Tapi setakat ni belum lagi lah. Ya, paling tinggi tahun lepas 69. Ya, per 70. Ya, kalau layak kita bagi. Bagi A pun kalau layak kita bagi 30. Okey? Jadi kamu tulislah cantik-cantik. Dia sampai sini je dia begitu. Calon yang menulis melebihi 500 patah perkataan maksimum kepujian. Kepujian ni sampai 50, sampai 63.